الهارس وكثام وهمزة والأباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزى وعبد الكعبة وهد وهدل واسمه, واسمه المغيرة ودرار ومقوم والغيداك وصافية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم البيضاء وأسلم منهم أتى الزبير الحارث وقسام والزبير الحارث القسام وألحارث وقسام وقسام والزبير وحمزه وعباس رشد وأسلم منهم أسلم منهم حمزه والعباس وصفية وهي أم الزبير رضي الله عنهما واختلف في واختلف الاس... واختلف في اسلام اتك واروى واما ام ابيه عبد الله فهي فاطمه بنت بنت عمر المخزوميه واما ام امينه بنت وهب فهي بره بنت عبد العزى <applause> wa Termasuk bentuk keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal siapapun yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya mereka yang muslim. Mereka yang muslim kita kenal itu termasuk bentuk kesempurnaan keimanan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini disebutkan tentang paman-pamannya Nabi dari segi ayah, paman dan bibinya Nabi dari segi ayah. Nanti di akhir pembahasan ada nanti tentang paman pamannya Nabi dari segi ibu. Ada beberapa nanti akan disebutkan. Akmamuhu amatuhu paman dan bibinya nabi. Kalimat am amam atau ammat dari kata ammun atau ammatun menandakan saudara ayah. Menandakan saudara ayah. Al-Arab itu biasanya menggunakan am itu untuk saudara ayah juga menggunakan am untuk mertua. Mereka memanggil mertua dengan kata-kata am. Begitu juga E, memanggil orang-orang tua, orang-orang tua mereka juga memanggil dengan kata-kata am. Pamannya Nabi, terkadang juga kalimat am digunakan, e, apa paman juga dipanggil dengan ab. Sebagaimana perbedaan antar ulama tafsir yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim azar itu pamannya sebagian pendapat ahli tafsir azar itu pamannya tapi beliau Nabi Ibrahim memanggil dengan abi mengambil dengan kata-kata abi nah, terkadang paman juga dikatakan ab al-harith yang pertama adalah harith harith ini anaknya abdul mutalib paling tua anak tertua daripada abdul mutalib kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau Abdul Muttalib dipanggil dengan Abdul Haris. Abdul Haris Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamad. Meninggal Haris di masa kehidupan ayahnya. Jadi masih di dalam kehidupannya Abdul Muttalib. Walam yudrik al-Islam gak nututi adanya agama islam yang dibawa oleh nabi muhammad karena dalam riwayat belum lahir nabi muhammad nabi muhammad belum lahir hari ini pamannya nabi sudah meninggal yang kedua gusam bisa dikatakan gusum bisa juga gusim mati dalam keadaan masih kecil jadi masih kecil mati. nabi juga gak nututi yang ketiga Az-Zubair Zubair punya anak yang dinamakan dengan Harith Anak pertamanya sehingga beliau dipanggil Abul Harith Namanya Zubair, pamannya Nabi Zubair ini satu saudara kandung dengan ayahnya Nabi dan Abi Tholib. Tiga orang, satu saudara kandung Zubair, Abdullah dan Abi Thalib. Paling tua Zubair, kemudian Abi Thalib baru ayahnya Nabi Abdullah, satu saudara kandung. Kalau yang lainnya seayah. Haris ini beda ibu. Gusam beda ibu, Hamzah, Abbas semuanya beda ibu. Kalau siapa? Zubair satu ibu, satu Abbas, satu ibu dengan ayahnya Nabi dengan Abu Thalib. Paling tua adalah Zubair, kemudian Abdullah uh, Abu Talib, baru Abdullah. Zubair ini adalah ahli syair, dan pernah menjadi tokoh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pernah menjadi tokoh Bani Hashim dan Bani Muthalib, uh, Bani, uh, Bani, Bani Muthalib, uh, beliau juga. Menja uh, apa? tidak nututi Islam. Tidak menangi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka bertiga termasuk ahlul Fitro Orang-orang yang eh, apa namanya? bersih. Ahlul fitro dikatakan ahlul fitro Masa kosongnya nabi. Nah, orang ahlul fitro itu semuanya selamat. Di hari kiamat kelak selamat Kecuali orang-orang yang mendapatkan Nas tertentu Yang dinas Bahwa dia orang-orang Yang akan masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebab e, Tidak akan ada Azab diberikan kepada seorang Hamba kalau mereka Masih di dalam Masa Tidak adanya nabi Karena mereka dianggap Lam yablughum dakwah nggak sampai kepada mereka dakwah, karena itu mereka dikatakan minas alimin. Kemudian, yang keempat, Hamzah tak kenal. Hamzah dijuluki dengan Asadullah Asaduddin, singanya agama, singanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ditakuti oleh orang kafir Quraisy saat itu. Sayyidina Hamzah beliau juga mendapatkan gelar Sayyidus Syuhada, pemimpin orang-orang yang mati syahid. Saat Nabi mengumumkan Islam, beliau pun masih belum masuk Islam. Beliau masuk Islam ketika Nabi Muhammad mendapatkan gangguan yang sangat dahsyat dari orang kafir Quraisy sehingga Sayyidina Hamzah tergerak hatinya dan membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau masuk Islam termasuk asabigin as al awwalin orang-orang yang awal-awal masuk Islam beliau Hamzah selain jadi pamannya Nabi beliau juga menjadi saudaranya Nabi dari sesusun beliau dijuluki dengan Abu Ammaro Abu Ammaroh Hamzah nah. kenapa kok menjadi saudaranya Nabi sebenarnya ada pembahasannya sendiri nanti karena disusui oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah yang dimerdekakan oleh Abi Lahab karena mensusui Nabi jadi setelah menyusui Hamzah berselang beberapa tahun punya anak Abdullah punya anak Muhammad yaitu Nabi Muhammad disusui oleh Soeba dan dimerdekakan Soeba. Lah Soeba ini dulunya pernah menyusui Sayyidina Hamzah. Karena sama-sama disusui oleh satu orang menjadi saudara. Jadi selain Hamzah ini pamannya Nabi, Sayyidina Hamzah juga menjadi saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Nabi nggak punya saudara seayah atau seibu, karena Nabi anak tunggal. Tapi Nabi punya saudara dari Suson. Banyak beberapa di antaranya Syaima, kemudian eh, Abidom, Dom, seperti beberapa pertemuan yang lalu kita bahas di antaranya juga Sayyidina Hamzah. Kemudian Al Abbas. Pamannya Nabi, Sayyidina Abbas. Diriwayatkan Sayyidina Abbas itu masuk Islam ketika Fatah Makkah. Ada yang riwayat Dari sebelumnya sudah masuk Islam Tapi disembunyikan keislamannya Ditampakkan ketika Fatah Maka Ada yang mengatakan Sudah masuk Islam Ketika perang Badar. Ada yang mengatakan sebelum perang Badar Dipanggil dengan Abul Fadl Karena anaknya yang pertama Fadl Fadl bin Abbas Di antara yang memandikan Nabi adalah Fadl bin Abbas anak tertuanya Abbas bin Abdul Muttalib juga punya anak yang dinamakan dengan Habrul Ummah yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, ulama besar daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas juga memiliki keistimewaan penyebab diijabaihnya tawasulnya Sayyidina Umar ketika ee, kekeringan. Saat itu kekeringan, Sayyidina Umar menjadi khalifah memohon bertawasul dengan Abbas dengan mengatakan dulu kami bertawasul dengan nabimu, sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu. Ya Allah, Abbas bin Abdul Muttalib. sehingga diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala wa Abu Talib kemudian Abu Talib Abu Talib karena dinamakan dengan Abu Talib karena e, anak yang pertama adalah bernama Talib nama anaknya yang pertama namanya Talib juga ada namanya anaknya yang bernama Agil dia bernama Ja'far Ja'far ini yang terkenal dengan At-Toyar yang meninggal kedua tangannya sudah terpotong saat perang e, Gezuah, ta, e, Gezuah, e, apa? Apa itu Gezuah apa namanya? Nabi nggak hadir dalam peperangan itu tapi nama, namanya tetap dikatakan غزوه. Padahal Nabi nggak hadir, padahal biasanya dikatakan غزوه itu kalau Nabi hadir di dalam peperangan namanya Ghazwa itu kalau Nabi ada dalam peperangan Ghazwa apa namanya itu Mu'tah Ghazwa Mu'tah Nabi nggak hadir dalam perangan Tapi namanya tetap Ghazwa ya, Sayyidina Ja'far saat itu terpotong kedua tangannya Dapat kabar kepada Nabi tapi mendapatkan keistimewaan arwahnya Sayyidina Ja'far ini dari saat itu berada di e, mukta itu di, oh, de, di negara ini apa Yordan e, urdun negara Yordan itu terbang menggunakan sayap tanpa ada tangannya sampai menampakkan kepada Nabi karena itu dinamakan dengan Ja'far al Toyar dan diantara sahabat yang hijrah dua kali hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah dua kali hijrah nah itu anaknya Abu Talib juga Sayyidina Ali serta Ummu Hani lah Abu Talib ini lebih tua daripada, daripada ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tua sebagaimana tadi kita bahas namanya si Abu, 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 Talib namanya Abu Talib adalah Abdul Manaf namanya Abdul Manaf banyak orang nggak tahu namanya tahu panggilannya Abu Talib Abu Talib, Abu Talib, padahal namanya adalah Abdul Manaf tapi terkenal dengan Abu Talib, seperti nama ayahnya Abdul Mutalib terkenalnya Abdul Mutalib padahal namanya adalah Syahibatul Hamad kemudian eh, dalam diriwayatkan bahwa eh, apa namanya Anak-anaknya Abu Talib semuanya masuk Islam kecuali Talib. Talib mati dalam keadaan kafir. Adapun Abu Talib, ulama ussalaf berpendapat kalau kita merujuk di dalam hadis dalam Sahihul Bukhari, Abu Talib ketika diminta untuk syahadat tidak mengucapkannya oleh Nabi saw saat di, di, di akhir usianya. Tapi Abbas bin Abdul Muthalib mensaksikan bahwa Abu Thalib masuk Islam. Katanya Nabi dijawab Nabi, tapi aku tidak dengar. Yang membuat Nabi nggak puas itu karena Nabi nggak mendengarkan jawabannya. Lah sehingga ulama ussalaf menyatakan bahwa Abu Thalib masuk Islam, mati dalam keadaan Islam tapi disembunyikan. Sebab Abu Talib menjadi tokohnya orang Guresh saat itu semua saudara-saudaranya nggak berani mengganggu Nabi Muhammad selama ada Abu Talib kenapa? Abu Lahab adiknya nggak berani sama Abu Talib segan dengan Abu Talib mereka semuanya segan orang kafir Guresh semuanya segan kenapa? Abu Lahab yang Guresh yang Bani Hashim aja segan dengan Abu Talib apalagi Abu Jahal dan semisalnya sehingga mereka segan gak berani sehingga diriwayatkan bahwa beliau adalah dan termasuk Imam Suyuti yang menyatakan bahwa Abu Talib masuk Islam dalam uh, sirohnya Imam Suyuti kemudian Abu Lahab pamannya Nabi Abu Lahab yang memerdekakan Buddha karena kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan Abu Lahab karena ganteng. Abu Lahab itu ganteng, orangnya ganteng dan berseri-seri wajahnya. Tapi karena sudah mendapatkan nas ayat Al-Qur'an dia adalah pasti menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menjadi penghuni neraka mendapatkan keistimewaan. Setiap Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebahagiaannya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian namanya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Namanya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Juga ada pamannya Nabi yang bernama Abdul Ka'bah. Pamannya Nabi ada yang bernama Abdul Ka'bah. Ada juga bernama Hajl. Nah, Hajl ini mati beberapa hari setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dan dia termasuk paling banyaknya pemuda gures paling paling gantengnya pemuda gures dan paling dermawan gak punya keturunan hajil ini gak punya keturunan namanya adalah mukiroh namanya mukiroh pamannya nabi kemudian diror sama dia juga ganteng mati di, di waktu nabi awal-awal mendapatkan wahyu tidak masuk Islam Kemudian mukawam, jadi sudah terlihat ya dari paman-pamannya Nabi ini rata-rata ganteng-ganteng. Makanya Nabi itu ganteng, sudah dipilihkan oleh Allah dari turunan orang-orang yang ganteng dan nak dijadikan Nabi yang paling ganteng diantara mereka. Kemudian mukawam. Dipanggil dengan Abu Bakar. Kawam ini dipanggil dengan Abu Bakar karena punya anak yang, yang dinamakan dengan Bakar. Kemudian Gaidak. dinamakan dengan Ghaidak karena sangat dermawan dan orangnya kaya kaya dermawan karena itu dinamakan dengan Ghaidak itu dari paman-pamannya Nabi Bibinya Nabi yang terkenal yaitu Sofia Yang sampai dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nafsaki la anka min Allah la min Yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sofia ini nanti akan disebutkan. E, kemudian Atika, Arwah Umaymah Barah wa Ummu Hakimin al Baydo. Namanya Baydo, panggilannya Ummu Hakim. Jadi nama namanya al Baydo. Bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara ayahnya. Kalau kita hitung berarti Bibiknya ada enam bibinya Nabi ada enam pamannya Nabi ada dua belas berarti total sama ayahnya Nabi sembilan belas satu saudara sembilan belas enak wakih lihat Abdul Muthalib nggak pernah kekurangan walaupun anaknya banyak tapi tidak pernah kekurangan nggak takut fakir itu Abdul Muttalib punya anak banyak orang sekarang anak siji Lu wis aja ake ake ya bingung ini di hati, itu punya perkataan yang menyebabkan orang kufur tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan Rizki loro kesoron atau tambah maning rezekinya satu persatu itu yang jamin Allah bukan kita sebagai orang tua yang jamin Allah semakin banyak orang yang kita tanggung wajib kita nafkahi semakin banyak rezeki datang kepada kita untuk menafkahi mereka dapatin Allah yang menjamin rezekinya Aslama minhum yang masuk Islam dari paman dan bibinya Nabi adalah Hamzah, Abbas, Sofia. Ini enggak ada perbedaan. Semuanya sepakat bahwa Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas dan Sayyidatuna Sofia ini masuk Islam. Sepakat. La Sofia adalah ibunya Zubair. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Waktu lifa fi Islami atika wa arwah Perbedaan antara ulama di dalam istilahnya Islamnya atika dan arwah, Di sini tidak disebutkan Abu Talib adaban karena adab. Sebab Abu Talib yang mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebutkan dalam perbedaan. Alhasil ulama ussalaf mereka berpendapat bahwa Sayyidina Abi Talib masuk Islam. Tidak ada dari ulama usalaf yang mengingkari hal tersebut Bahkan Imam As-Suyuti beliau juga mengatakan demikian Wa amma ummu abihi Adapun ibunda daripada ayahnya Nabi Karena tadi dikatakan ayah, Ayahnya Nabi itu yang satu saudara sekandung Seabah dan seibu adalah Zubair Abu Talib dan Abdullah tiga orang lah tiga orang ini ibundanya siapa namanya yaitu Fatimah bintu Amar al-makhzumiyah Fatimah bintu Amar al-makhzumiyah ini eh, apa namanya ibunya Abdullah ibunya ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibundahnya Sayyidah Aminah binti Wahab jadi neneknya Nabi dari Sayyidina, Sayyidatina Aminah namanya Barrah bintu Abdul Uzza Barrah binti Abdul Uzza mereka nggak nututi Nabi Alhasil mereka termasuk Ahlul Fatrah yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas sepupu sepupunya Nabi dari ayahnya Nabi jadi dari jalur ayah sepupu sepupunya akan disebutkan e, di pertemuan besok. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semakin banyak yang kita kenal dari kerabatnya Nabi menumbuhkan keimanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. menumbuhkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabb ya rabbana atrafna bi annana atrafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. فاتب علينا توبة تغسله كل هوبة وسلنا العورات وآمن الروعات فاغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان ما كل ذي ما حباه أو أو والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من آل باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى الرَّسُولِ نهضى بكل سولي بالمصطفى طيب الرَّسُولِ نهضى بكل صلى طيب وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عداد رأس صحبه الحمد لله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين